PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Taman Pancaniti Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada kesempatan tersebut mengatakan, lansia merupakan masa keemasan, maka dari itu melalui peringatan tersebut, para lansia akan senantiasa semakin bersemangat serta bermanfaat bagi lingkungan. Saya, pemerintah Kabupaten Cianjur, tadi telah disampaikan oleh Ketua LLI, saya akan menyupport kegiatan-kegiatan baik anggaran, sarana, dan prasarana untuk lanjut usia di Kabupaten Cianjur. Herman juga mengatakan kegiatan Hari Lanjut Usia Tingkat Nasional tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi para lansia di wilayah Kabupaten Cianjur, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menghayati budaya Indonesia yang memberikan penghormatan dan penghargaan khusus terhadap orang yang lebih tua. Para lansia ini juga diharapkan menjadi lansia yang berkualitas, sehat, mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain. Di jiwa ini, di dada ini, keluasan langit yang membiru. Dan di dada ini, keluasan samudra yang menggelegar juar. Tentunya juga saya insya Allah untuk para lanjut usia tadi yang saya sampaikan, saya akan bantu untuk kegiatan-kegiatan, terutama untuk peribadahan-peribadahannya yang di lanjut usia ini pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyupport terutama dari segi anggaran.